dengan besarnya komunitas ini yang katanya kan baru 2 tahun Almas ini sudah ada 3.000 anggota gitu. Ya, kalau dari Wuling sendiri gimana Pak menanggapinya Pak? Kalau kami sangat apresiasi terhadap komunitas Wuling. Di mana ini sebagai nomor satu kami antara ya, komunitas dan AGM Wuling. Kami sangat bangga dari teman-teman Wali yang mana untuk acara besok memang menyempatkan diri mampir di Semarang. Jadi kami sangat antusias menyambut teman-teman saudara-saudari kita dari komunitas Wali. Ada berapa kendaraan sini Pak? Unit Pak? Kalau yang masuk untuk hari ini yang untuk persiapan mereka munas di Jogja besok, totalnya ada 113 kendaraan. 113 kendaraan ya. Dengan dari berbagai komunitas daerah. Berarti nantinya dealer-dealer juga yang ada di beberapa daerah juga akan menyambut seperti ini dan ready sih ketika beberapa komunitas ingin mampir dan segala macam gitu ya Pak ya? Tentunya. Dan itu sangat kami mendukung, sangat support penuh pada teman-teman kita dari luar. Ini sudah berdiri sejak kapan, Pak? Sejak 2019. Tanggal 19/09 19. Jadi 19/09/19. Angka cantik ya. Ini terjauh dari mana sih, Pak, kalau oleh Wali sendiri? Jambi dan Bali. Jambi dan Bali. Kalau Bapak sendiri kan sudah berapa tahun menggunakan Almas? 2 tahun lebih. Impresinya gimana, Pak? Wah, jujur aja, ini mobil yang di luar ekspektasi. Dengan harga yang sangat murah, value for money, tapi mobilnya sangat aman dan nyaman. Kalau ibaratnya keluarga saya itu dulu nggak pernah mau jalan jauh, tapi sejak punya Almas sampai Sulawesi, sampai Sumatera kita lewati. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.